Nah, pemirsa, selain wisata persawahan, berburu sunset bisa Anda lakukan untuk mengisi akhir pekan Anda hari ini. Seperti sunset di Padang, Sumatera Barat yang layak dijadikan rekomendasi. Terletak di puncak Bukit Gado-Gado, lokasi take-off olahraga para layang ini dijadikan sebagai berburu sunset oleh para anak muda di Kota Padang di kala senja. Informasi ini sekaligus menutup spesial report hari ini. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Setelah sempat viral di media sosial, lokasi wisata yang satu ini menjadi salah satu wisata favorit di Kota Padang. Berletak di puncak Bukit Gado-Gado, lokasi ini terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut di daerah Bukit Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Lokasi ini sebenarnya tempat take-off olahraga para layang, namun kali ini dijadikan sebagai tempat berburu sunset oleh para anak muda di Kota Padang di kala senja. Lokasi ini dinamakan Puncak Sunset Gado-Gado. Selain keindahan surya tenggelam, di lokasi ini wisatawan juga bisa menikmati keindahan pantai Batu Simalin Kundang serta deretan pulau-pulau kecil yang menyejukkan mata. Di lokasi ini para pengunjung bisa menyaksikan sunset dari pukul 5 hingga pukul 6.30 sore. Ini lokasi ini tahu dari mana? Oh, dari teman-teman. Katanya di puncak Gado-Gado ini bagus tempatnya, tempat para layang. Jadi penasaran juga ke sini. Viral di medsos atau gimana? Iya, viral di medsos juga. Tanggapannya sendiri tentang wisata ini gimana? Tempatnya bagus, pemandangannya bagus. Kan di sosial media tuh viral ya, tempat lihat sunset gitu kan. Jadi iseng-iseng lihat di sosial media terus datang ke sini gitu. Apa sih yang istimewa di sini, Mas? Istimewanya itu pemandangan laut, kita bisa lepas, terus Kota Padang dari atas, satu lagi, terus kita bisa lihat sunset gitu. Ramainya pengunjung yang datang menjadikan keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat. Jalan sudah berapa lama di sini? Oh, udah baru 1 minggu. Sejak ini viral ya? Iya. Yeah. Gimana penghasilan? Alhamdulillah. Berapa bisa dapat sehari? Ya, misalnya, mungkin kalau hari libur, lumayan lah. Kalau ini, mungkin sekitar 200-150. Kalau hari libur? Hari libur, ya sekitar 300-an. Menikmati jingga langit sore, serta hamparan pulau-pulau kecil yang menyejukkan mata, membuat para pengunjung di lokasi ini betah berlama-lama. Nah, bagaimana pemirsa, Anda tertarik? Jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke lokasi ini untuk berburu sunset dari atas puncak Gado-Gado. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama. Untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.